Hai, video ini direquest oleh Saputra Wahyu 1818. Bang, coba Sang Raja Iblis. Oke, aku buat videonya. Dan buat kalian juga yang punya ide-ide yang menarik atau ide apapun, kalian komen aja di bawah. Pasti aku akan coba untuk buat videonya. Kalau masih bisa, aku cari modnya. Dan terima kasih. Jangan lupa komen dan like. And let's go, boy. Akhirnya, cuy, spawn juga. Aku sekarang jadi Raja Iblis. Senjataku aja, man, udah iblis banget, cuy. Bayangkan kita jadi Raja Iblis dan menguasai dunia ini, cuy. Tapi ini masih tahap awal, guys. Aku akan mencoba menjadi Raja Iblis dengan waktu 100 hari. Jadi, mari kita mulai. Let's go, boy. Ya, walaupun Raja Iblis, ya kita cari kayu juga, man. What the heck, bro? Apalah, ini sangat penting, guys, soalnya. Tanpa kayu, Raja Iblis pun nggak bisa apa-apa, cuy. Oh ya nih, nama senjataku adalah Antiteus, gitu cuy. Jadi bisa ngeharvest life orang gitu, 20% serangan wither gitu selama 6 detik. Oke, udah 10 kayaknya udah cukup banget nih bagiku. Kita mau cari batu dulu, guys. Walaupun kita Raja Iblis, kita kalau di awal-awal juga masih noob banget gitu, men. Masih cupu, cuy. What the hell? Kita udah punya axe stone, pickaxe stone, dan shovel stone. Kita simpen dulu barang-barang ini. Apaan, cok, itu, cok? Anjir, kok nyala-nyala hijau gitu, keren banget, anjir. Kita dekatin dulu, guys. Kita bunuh kali ya. Kalau aku bunuh dia, wow. Anjir, keren banget sih. Oke, udah mati. Mana sih? Nah, mati. Aku punya satu wool, boleh. Tapi kita masih perlu banyak wool. Kita harus cari domba dulu, brother. Buset, apa ini? Mampus lu. Anjir, ada setannya, bro. Itu apa lagi tuh monster gede banget? Ntar, setan dulu. Matilah. Buset. Cuk, deket banget, anjing. Wih. Anjing, lama banget blendersnya, cuk. Udah. Gak kuat aku, cuk, di sini. Wow. Anjing, rame banget, cok. Gimana ini? Sumpah, malam-malam mengerikan banget. Ngeri, guys. Darahku habis, cok, masalahnya. Malam-malam gini aku bingung mau ngapain. Aku nggak punya armor. Ini mode hardcore. Buset, cok. Ini ikan macam apa, anjir? Gede banget, men. What the heck, bro? Dunia ini aneh banget, guys. Sumpah, dah. Coba kalian bayangin. Kalian lagi di laut, nih. Lagi jadi mancing gitu, kan. Ikan yang kalian tangkap malah beginian, cok. Mampus, anjing. Udah. Ini aku udah nggak punya makanan, nggak punya apa-apa. Dan itu si itu muncul lagi, cok. What the heck? Oke, aman. Aman, di sini aman. Kita ambil koal dulu. Ada domba, cok. Oke, tidak ada monster-monster aneh. Let's go. Ini adalah waktunya kita untuk membunuh hewan. Mampus, lu. Ini lagi nih. Mampus, lu. Baru kita cabut ke goa lagi. Sumpah, guys. Susah banget, anjir. Baru juga mulai, kan. Apa lu, ha? Wah, daging. Akhirnya kita punya makanan yang bisa kita makan, men. Tadi, anjir. Gak bisa ngapa-ngapain, cok. Ya udah, kita makan dulu. Finally, bro. Akhirnya ngerijen juga. Kita udah punya bed. Dan sekarang ambil makanan ini. Kita bisa bakar ternyata rotten fish. Kita bakal lanjut dulu ke tempat yang lain. Karena di tempat ini, kalau malam-malam sangat danger, bro. Kita cari tempat yang sedikit lebih aman dulu. Walaupun kita iblis, tapi kalau sama monster gituan di awal mah mati juga, bro. Kita masih gak ada armor gini, kan. Goblin, anjir. Sini loh. Wah, mampus. Lagi. Nice. Oh, masih ada satu lagi. Ah, mampus. Dapat sword. Tapi stone sword buat apa, anjir? Nice, kita dapat roti. Kita makan roti aja dulu. Binatang. Binatang kau. Mampus lu. Wih, apa, cok? Ini, cok. Mampus lu. Dapat iron lumayan banget. Dari orang itu kita bisa dapat iron, cuy. Let's go. Nice. Sumpah, aku benar-benar harus bikin armor dulu, cuy. Di bawah ini banyak iron, cuy. Kita bakal mining dulu kali. Guys, lihat. Ada apel, cok. Banyak banget. Nah, ini bisa jadi kesempatanku nih. Kita bakal ngambil semua apel ini. Mari kita naik dulu. Lumayan banget kita bisa dapat apel, cuy. Ya, walaupun iblis ya, makan buah-buahan juga, guys. Biar sehat, bro. Turunnya santuy aja. Pelan-pelan. Akhirnya kita sampai di bawah. Mari kita cari dulu iron-iron ini.
kita udah punya 27. Sekarang kita mau cari dulu beberapa or-or yang kita butuhkan untuk nanti. Mampus kebakar kan lu. Kita biarin mereka sampai mati kebakar deh. Oh. Oh. Santuy dos. Boom. Wah, mampus lu. Gede banget senjatanya. Cok, what the heck, bro? Anjir, ngeri banget monster di sini. Buset, gila, jago banget gua, cok. I feel like something is chasing you. Apa itu, anjir? Dapat buku, cok. Roll in the direction you're moving. If it's all incoming attack. Wah, kita bisa belajar roll. Ini dodge skill. Asik, gila. Buset, kita udah bisa ngeroll, cuy. Kita coba gelut sama orang-orang ini. Karena kita udah juga punya dodge. Asik, sis, let's go. Oke, kita udah hampir full armor. Wuh, let's go, tinggal sepatu aja, bro. Habis itu, kita udah jadi manusia paling keren di dunia. Gitu, men, untuk di awal-awal. Gue mau ambil dulu beberapa gold-gold. Karena pasti itu bakal butuh banget. Nah, kan, di prank gue, cok. Buset, gak tau mereka gue siapa. Mampus lu semua, anjing. Sok-sok ngeprank, anjing. Buset lu, ntar. Aku mau naik ke sini dulu deh. Oh, main shaft, bro. Ini main shaft, bro. Kita cek dulu nih main shaft. Wah, anjing. Baru juga mau ngomong gue. Mampus lu. Gak ada chest apa ya? Main shaft kan identik banget. Oh, last cave. Ini main shaft sangat buruk, guys. Tidak ada apa-apa, cok. Ini ngapain nih? Wih, santuy, santuy. Anjing, apa ini, cok? Efek intoxication gitu lah namanya. Mari kita lanjutkan dulu untuk membunuh beberapa hewan karena masih butuh makanan aku, guys. Nah, kita udah punya 10. Oke, kita mau lanjut ke rumah-rumah ini dulu ya. Penasaran juga ini rumahnya rumah siapa gitu, bro. Oke, kok suara piglin, cok? Ini mana ada piglin di sini, cok? Oke, kita ke atas aja, cok. Nggak ada jalan masuk, anjing. Bingung gue. Nah, ini cok orangnya nih. Gelut dulu, guys. Sabar. Nice. Bentar, ini ada diamond soalnya, cuy. Kita harus santuin. Iron katana. Buset. Sabar dulu, sabar. Kita gelut dengan santuin. Guard skill. Oh, aku dapat guard skill, tapi aku belum mempelajari basicnya. Oh, ntar deh. Wow, di sini pakai bau semua. Mampus lu. Ada yang bawa pedang juga ternyata. Mampus lu. Lumayan lah ini, ada bookshelf, cok. Ini siapa sih? Cing, serem juga nih monster. What the heck? Bro. Anjing, ngeri, cok. Anjing, kalau gua lawan ini mati, guys. Mending gua cabut dah. Tebut dengan satu village nih, guys. Kita bakal coba untuk berdiam diri di village ini, cuy. Kita bakal ambil dulu ini. Apa ini, cok? Kenapa ada tempel dari kayu gini, anjing? Kita jauhin dulu. Cok, creeper semua isinya, anjing. Mampus lo. Dapat buku. Hyper vitality. Pasif stamina. Allow stamina use for innate weapon skill. Cooldown 20% of weapon innate power. Oke. Nambah stamina sama max health 4. Mari kita learn. Kita taruh di pasif 1. Gila, cok, darah gue nambah, bro. Bisa di learn. Gain 30% additional attack speed. Available weapon types. Kita bakal turu dulu di rumah villager. Ada kandang, bro. Anjay, bro. Kita cek dulu nih kandangnya. Wis, halo, bro. Ada zombie horse, cuy. Oh, berarti ini tuh dulu kandang, tapi kudanya udah pada mati semua, guys, tuh. Anjing, dari tengkorak, cuy. What the hell? Terus ini lagi nih. Anjay. Udah zombie, bro. Ada chestnya, bro. Kita cek dulu chestnya ya. Ini dari tadi aku dengar suara zombie gitu, cuy, di bawah. Mari kita tes dulu ke bawah ya. Mampus lu. Nah, nyangkut kan dua. Mampus. One more. Let's go.
Sumpah cok, monster di sini pada sakit semua anjing. Sekarang kita mau masuk lagi, tapi kita bakal pakai mode bertarung. Wow, ternyata masih ada cuy. Mampus lu. Anjing, mati lu. Slide a short distance in the direction you're moving. Effects all incoming attack. Dodge skill step. Kayaknya lebih enak step deh. Apa ya, transisinya tuh lama gitu guys. Nah ini lebih cepat. Nah oke lah. Anjir, dikejar mulu aku mau binatang-binatang ini cok. Ngejar mulu cok ini binatang. Siapa cok yang ada di atas langit gitu anjir. Tuh, pohon lain kan di bawah. Ini beda sendiri anjir. What the heck bro, emang gak jelas banget dunia ini. Eh, aduh itu companion cok. Malah aku bunuh anjing, namanya Alex lagi tadi. Di sini ada bangunan nih guys. Kita coba untuk mencari lead di bangunan ini aja. Wah, main-main ini piglin bro. Main-main, kita bantai kali ya. Nah, sini lu. Main sama gue lu. Wah, gila. Sah, gila, keren banget gue cok. Sini lu bro. Sini lu. Buset, buset, santuy, santuy. Kita balik. Wih, cok anjing. Let's go. Untuk melawan mereka tuh harus digocek dengan mantap bro. Mampus kan. Wah, masih ada nih. Shit, santuy, santuy. Mampus ya. Main-main lawan gua. Jing, let's go. Anjing, lawan mereka aja susah banget cok. Hiya. Mari kita lanjut untuk naik ke atas cuy. Mar, karena gak bisa habis mereka ini cok. Gak ada lead anjing, percuma aku gelut di sini cok. Gelut sampai 2 hari anjing gak dapat lead. Tapi lumayan sih dapat makanan. Cipi cipi capa capa dubi dubi daba daba. Asik bro. Anjay. Wah, ah ini cok. Anjing lah companionnya bro. Tapi aku gak ada leadnya guys. Males banget gue. Anjay. Si si si. Cipi cipi capa capa dubi dubi daba daba. Asik asik. Cipi cipi capa capa. Anjay, keren banget. Kalau mukul di air kayak gimana ya? Anjay. Ini adalah life hack untuk cepat berenang guys. Let's go. Ada bangunan cuy. Mari kita obrak abrik bangunan itu bro. Kita bakal bantai orang-orang di situ. Let's go. Goblin King. Let's go boy. Kita bakal cipi-cipi capa-capa. Ada orangnya guys. Kok banyak pohon gini anjing. Kastil macam apa ini cok. Rame cok. Rame cok. Rame cok. Wih shit. Santuy santuy. Kita harus chill dulu bro. Lagi bos. Let's go. Mampu chill. Ah mampus lu chill. Halo bos. Nying sok kuat lu. Halo bro. Anjing. Sumpah sumpah sumpah. Udah. Mana sih itu yang merah-merah sok-sok jago itu. Mampus lu. Kita cipi-cipi capain dia. Kita iya cok, bos ini bener cuy. Kita bertemu dengan bos Sergeant The Soak. Kita pukulin dengan santuy bos. Buset, buset. Sakit banget. Kita lanjut bantai yang ini nih. Mampus lu. Sok jago lu. Dugong anjing cok. Daripada susah-susah gelut guys, mending kita langsung colong aja kekayaan mereka. Nih tuh lihat tuh. Wahaha gila cok. Mana cok goblin. Haha. Lumayan cok emerald. Ah ini cok. Main-main lo sama gue ya. Cabut bulu anjing. Sabar sabar bos. Sabar bos. Kalau gak ngedodge mampus kita bos. Dia nyari lagi nih. Sabar sabar. Kita gocek dulu. Gocek dulu. Gocek dulu. Biar kita ngerijen. Akhirnya. Mati juga bos. Kita coba cari si bagong gede tadi ya. Si dugong itu. Dia pasti gak bakal nyerang kita. Karena kita udah pake crownnya. Harusnya ya. Tuh. Nyerang anjing. Wah penipuan cok ini crownnya. Gak guna anjing. Ada mushroom lagi cuy. Nah. Di mushroom kan biasanya ada gold. Terus ada diamond juga ya di atas ya. Jadi kita bakal ke mushroom itu aja. Kan lumayan kita bisa ngumpulin beberapa diamond untuk bikin armor kan nanti. Kita langsung aja cari rusuh sama mereka ya. Anjay. Hai turtle. Ngapain turtle di sini ya? Tuh. Halo boy. Santai bos, santai bos. Buset. Sumpah aku harus mekanik banget guys di sini guys. Sangat luar biasa cok.
Aku harus muter-muterin tempat ini anjir, karena bertarung di ginian tuh susah. Let's go. Gak ada. Kesempatan. Ini bodo amat lu. Anjir, tumben gak ada diamond. Kita gocek. Santuy. Bisa ini mah. Kita jago guys, santuy. Mati semua, rata. Main-main dia, calon raja iblis nih bos. Siapa nih rumah, siapa hancur cuy. Habis kena bencana apa anjir ini. Oh lumayan sih, lumayan itemnya. Walaupun rumah hancur, tapi tetap ada iron. Itu udah mantap. Ini di atas ada nih. Wow. Di antara sepi, hanya pikiran yang ramai. Jadi penyanyi gua cok. Nah ini mirip sama apa ya, tempat di dunia nyata gitu lah. Pokoknya batu-batu muterin gitu lah. Kalau kalian tahu juga, kayak di film Disney, yaitu si Brave yang beruang itu cuy, yang ibunya jadi beruang nih. Kayak gini kan ada tempat-tempat gini cuy. Ini tempat ada apa gitu bos. Ini apa nih bos? Di tengah-tengah ini ada apa bos? Tuh kan? Buset bro. Ambil dulu bos. Ini chest. Amazing being it's. Kayaknya ya, aku bakal cari tempat untuk menyimpan semua barang-barang kita guys, supaya kita udah gak khawatir lagi. Nanti tinggal kita kasih waystone, nanti balik pakai waystone juga. Itu bakal gampang banget untuk kita menyimpan barang. Jadi inventory kita sangat lega nanti bos. Mantap guys, dapat gold lagi. Sumpah, aku benar-benar banyak, lumayan kaya gue bro di sini mah. Harus kaya raja iblis. Anjir, gak ada chest. Wah, ini bos. Oh, nice. Silk touch melee aura 2. Di situ ada campingan. Wah, ada western juga, cok. Ambil western dulu. Oke, aku udah punya 2, udah mantap banget. Ada campingan orang nih kayaknya nih. Mari kita coba gangguin dulu, bro. Wah, cepet goblin, cok. Sok kuat banget mereka nih. Mari kita masuk cuy, kita bantai semua orang di sini. Sabar bang, chill dulu bro. Anjing, ku kira bakal kecil semua cuy. Buset, wah ini bapaknya dateng. Wah sabar, bapaknya nih bos. Kita bakal melawan bapaknya cuy. Wait santuy, wait nggak kena bos. Wait santuy bos. Wah sis, nih kita coba mampus lu kena lo, kita gelutin aja deh. Wah, anjay, udah mati aja bro. Ternyata ada orang yang lagi diperangkap dan dia disuruh bekerja dengan paksa. Siapa namamu bos? Mandi. Mandi cok namanya. Woi, kamu gak pernah mandi ya bang? Astaga. Guys, siapa di sini yang gak pernah mandi seperti abang ini? Nah ini beli satu deh. Oh, kita beli shovel. Dia udah bakal upgrade ke maksimal nih harusnya. Woi, udah lope dia sama gue. Asik. Nah ini lebih mantap. Mantep banget bos. Tidak usah menggunakan diamond. Gila, dapat 2 tools dari diamond dari abang-abang mandi cuy. Aku punya ide. Kalau kita bakal bikin rumah di sini guys, rumah sementara doang bersama abang mandi. Taruh barang di sini aja. Kenapa? Ya biar gampang aja cuy. Ini kita taruh daun-daunan di sini aja. Wah kan makin cakep kan. Kita bakal taruh kasur kita di sini. Terus waystone, aku bakal taruh waystone di bagian sini aja. Tempat barang suang lu ganteng. Sik, harus ada gantengnya guys biar mantep. Let's go. Tempat barang suang lu ganteng gitu. Di Minecraft aja udah langsung dikasih cuy. Kita simpen dulu nih barang-barang kita. Ini waystone jangan. Kita mau bikin golden apple juga, supaya kita bisa hidup lebih lama guys kalau berantem. Untuk sekarang tempat penyimpanan kita udah siap tanpa kita building. Mantap banget cuy, memanfaatkan bangunan terbengkalai guys. Awalnya sih nggak terbengkalai karena bosnya kita kalahkan gitu bos. Jadi siapa yang paling kuat bakal memiliki wilayah itu. Anjay, ini gila kuat banget aku cuy. Sis. Tuh gila guys, aku bisa menggunakan kekuatan sihir kegelapan, bro. Yalah, gak usah banyak drama, anjir. Jadi, Bang Mandi, jaga rumahku yang Bang Mandi. Mari kita mencari makhluk-makhluk yang bisa mengancam dunia ini. Walaupun aku adalah iblis juga, tapi aku baik, cuy. Santuy. Buset, goblin king lagi. Terus ada tower juga. Kayaknya aku bakal ke tower aja. Goblin king, males aku, cuy. Ketemu si bagong gede itu. Wah, mantap. Wih, halo, bos.
Ada abang-abang guys. Ada abang-abang, ada abang-abang. Sabar bang. Santai bos, sama gue. Ih, nyangkut cok. Weh, apa nih? Wow, gol. Let's go. Aku bisa melihat makhluk-makhluk gak jelas ini cok, dari sini. Tuh. Halo boy, tujuan aku sekarang aku pengen cari lead biar punya companion. Habis itu aku bakal pergi ke Nether melawan iblis-iblis yang ada di Nether. Tujuanku juga di Overworld ini bakal mengalahkan semua iblis biar aku bisa jadi raja iblis terkuat, tergagah, terganteng, terfreestyle bos. Let's go. Baru tahu cok kalau ada hutan sebagus ini di Minecraft bro. Ada ikan keluar dari sini bos. Ikannya keluar dari sini anjir. Bukan ikan, ini batu aja. Ternyata Minecraft seindah ini cuy. Moss and Monster. Apaan itu? Gila guys. Kalian bisa melihat keindahan Minecraft dengan sinar matahari kesini bro. Anjay. Foto dulu guys, foto dulu cuy. Anjir, ikan di atas pohon. Mana bisa cuy. Anjing, plant versus zombie. Ada plant versus zombie guys. Wow, bisa dibunuh. Warna airnya aja beda banget di sini, cuy. Semoga aja nggak ada buaya, cok, di sini. Biasanya buaya tuh langsung high manis gitu, bro. Weh, ada abang-abang kapal tersesat, cok. Halo, bang. Kapal Alumicah sama Loren. Ini Andriane, terus Nirai. Ini abang yang ini siapa nih? Foster. Mantap, bro, mantap. Abang Raymond. Wah, ini Raymond Chin apa? Anjay. Jungle. Welcome to the jungle. Anjay. Nadak jadi Ganen Ross, bos. Gak ada apa-apa nyir di jungle, cok. Banyak banget udah biome aku lewati hanya untuk mencari keberadaan iblis-iblis yang ada di sini. Tidak ada satupun, cuy, iblis yang ada di dunia ini. Belum ketemu doang sih, pasti ada. Wow, ada kapal pillager, bos. Sebelum kita cari rusuh, kita perkuat dulu armor kita. Udah dapat barang-barang dari sini, mari kita gelut dulu di atas. Nah, kita tembak aja. Dua. Nah, kenapa ada wither skeleton? Oh, pas banget dia. Ini iblis, cuk. Feral the wither. Nah, sini lo bos. Nah, akhirnya. Mending aku pakai ini, boy. Dapat speed. Udah abang-abang, cuk. Oke, kita cabut dulu. Anjing, itu ikan yang gede kemarin, bro. Nah, kalau aku ke situ digigit sama dia nggak ya? Kalian lihat nih, guys. Nih. Sabar. Nih, aku lagi jalan santuy. Tiba-tiba didatengin oleh makhluk hitam seperti ini, bos. Bro, nggak ada ini lagi. Kita bunuh dulu, cok. Kuat nggak lu, lawan gue? Lah, aku kira dia kuat, cok. Aku jadi manusia paling lari tercepat di Minecraft. Asik. Mari kita mencari sesuatu yang bisa membuat kita lebih kuat, cuy. Mangrove di sini beda, cuy. Tuh. Wah, gila, cuy. White mangrove marshes. The best banget, guys. Ini biomnya. Aduh, goblin lagi. Sumpah ini keren banget, guys. Mangrove di sini full upgrade, cuy. Anjay. Goblin lagi, bos. Aduh, belum nyampe udah diserang. Cabut ah, tidak mau berurusan dengan goblin. Tidak seru. Ada bangunan di depan kita. Mari kita cek dulu, mas bro. Semoga aja aku. Aduh, apa ini? Ntar yang ini dulu deh. Di sini ada jalan naik gitu. Aku penasaran dan aku pengen naik ke situ, cuy. Kita punya kayu untuk kita naik. Mari kita coba dulu. Boom. Apa ini, cok? Anjir, gini doang. Buat apa aku kesini? Ada jalan turun di sini. Mari kita coba turun dulu, bro. Lah, ini mah, ini mirip kayak video yang kemarin, guys. Yang jadi pembunuh naga. Jadi buat yang belum tahu, di video kemarin aku sempat masuk ke tempat ini juga. Dan ini dia videonya. Kalian bisa cek aja sendiri videonya. Kita cek di dalam. Tapi lumayan juga, lootingan di tempat ini tuh bagus-bagus, apalagi kalau sampai di bawah. Kita ancurin spawner. Para ini muncul nih. Kita gelut dulu, bos. Sini, bos, sama gue. Jim. Sakit banget, bos. Mantap banget, cuy. Kita dapat armor, boy. Kita coba pakai armor ini bisa nggak? Anjay, keren juga, bro. Let's go lah. Tapi kita pakai iron aja dulu. Sayang durability. Oh, let's go. Aku dapat bow. Nice, kita dapat golden apple, terus ada legging. Nah, untuk legging baru kita pakai. Nah, kenapa aku pakai? Supaya dapat strength. Jir.
kenapa itu di atas, cok? Itu apa, jir, di bawah? Ada pertarungan dengan golem itu? Penasaran aku, guys. Lah, menang golemnya. Mantap banget sih. Oke, ada dapat armor lagi. Ada bos, anjir. Cok, ada bos, cok. Oke, darahnya nambah lagi, cok. Sabar, sabar, sabar. Kita harus santai. Supaya kita tidak mati konyol dengan dia. Mari kita gas lagi buat fax-nya dulu kali ya. Mampus dia. Sakit banget fax-nya, cok. Sabar, aku nge-heal dulu. Aku dapat fortune 3. Terus ada efisiensi 3 frost walker. Gila, mantep banget. Terus ada stamina. Wah, aku mending ngambil ini, cuy. Kita learn dulu. Regain 30% of missing stamina when killing your target. Plus 10% attack damage sama plus 3 stamina. Slam the construct. Jadi golem itu kayaknya baik deh dia di bawah. Tapi aku penasaran kenapa dia bisa ada di bawah situ. Aduh, ada bos lagi, cok. Tempat bos-bos itu ntar dulu. Cari tempat yang lebih sepi dan lebih gampang. Kita... What the freak? What the freak, what the freak, bro. Sini lu, anjim. Satu lagi. Nice. Buset, buset, buset. Precise roll. Faster, further, and cheaper. Roll, this is how true expert do a roll. Anjir, cepet banget sih roll ini. Lebih mantap ini, cok, daripada yang tadi. Aku mau balik dulu ke rumah untuk menyimpan barang-barang kita ini. Kita simpen dulu nih semua armor, daging-dagingan, dan lain-lain. Buset, buset. Bisa karate gitu, anjing. Tuh, 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 tuh. Gak jelas, cok. Kita membabi buta di sini, bos. Makan gepel, makan gepel. Kita tembak juga. Waduh, jangan di sini lu. Kita bantai. 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 Aduh. Ada anak buahnya. Sabar. Gak mati-mati, anjir. Aku berhasil mengaktifkan mode, cok. Anjim, loh. Aku berhasil mengaktifkan mode iblis, cuy. Wow, buset, cok, keren banget aku, guys. Glam the Construct adalah bos jahat, anjing. Gua kira golem itu baik, cuy. Oke, kita panah dia sampai mampus. One more, one more. Let's go. Sepertinya di bagian floor nether udah selesai. Jadi sekarang waktunya untuk kita cabut ke atas. Kenapa ada dia di sini, cuy? Mampus. Nggak guna, anjir, itu. Woi, woi, woi. Akhirnya keluar juga dari penjara itu. Tapi di penjara itu aku dapat banyak banget item. Itu bagus banget, cuy. Sekarang aja ini udah penuh. Tadi juga aku udah pulang udah naruh semua itemku. Jadi bagus banget di penjara. Dan sekarang kita bakal melanjutkan lagi petualangan kita. Tapi aku mau pulang dulu nyimpen barang. Oke, jadi sekarang aku mau balik dulu ke base camp untuk taruh semua barang-barang kita, cuy. Karena lihat, cuy, penuh banget, bro. Kita udah berada di rumah lagi dan bertemu dengan abang mandi, cuy. Let's go. Simpan-simpan dulu ini barang-barang kita. Aku juga mau bikin enchanting table mungkin ya. Kita bikin golden apple lagi supaya kita bisa bertarung lebih lama, cuy. Di sini juga aku udah bakar beberapa makanan, ini pas banget. Oke dah, sekarang kita mau lanjut lagi untuk perjalanan. Kita bawa satu totem supaya ya lebih aman aja. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan. Dan siapa tahu kita bisa menemukan obsidian. Karena aku bakal pergi ke Nether untuk mencari iblis yang paling kuat di Nether, yaitu Wither. BTW Wither di sini udah nggak kayak di Wither Minecraft biasa. Jadi dia bakal lebih overpower dan ya bakal lebih susah ya untuk lawan si Wither. Kalau bikin ini pakai apa ya? Henry. Oke, sabar. Aku mau lihat kalau bikin companion ini pakai apa ya? Pakai care, cuy. Aduh, ya udah deh, aku bawa ini sama ini aja. Siapa tahu nanti ketemu Carrot di jalan. Fozul the Dark Master. Mari kita bantai. Dia adalah iblis juga karena bisa nge-spawn beberapa Wither Skeleton. Sekarang tinggal si ini dulu. Kita bantai. Kita combo aja terus sampai dia mampus. Biar dia gak ngeluarin anak buah. Kita combo-comboin aja terus. Oke, easy, cuy. Dia jadi gak bisa ngapa-ngapain karena kita combo. Oke, let's go. One more shot. Let's go. Lah, apa ini? Apa, cok, itu? Mending! Bisa-bisanya ada ginian, anjir. Tadi dia mau ngeluarin skill.
tapi keburu mati ya, jadi gini dong. Akhirnya kita bisa dapat carrot. BTW di sini tuh ada banyak banget companion ya. Ini salah satunya adalah pig. Jadi pig yang paling gampang kita temui. Kamu harus jadi temanku Henry. Aku gak mau dia. Capture Henry. We store in your inventory slot 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mana sih Henry bro? Sumpah guys, aku gak tahu si Henry kemana cuy. Harusnya tadi dia di slot 8, tapi gak ada anjir. Kita ambil waystone dulu deh. Eh jangan deh, kita waystone di sini hidupin aja. Nah ini ender pearl. Lah gak ada orangnya cuy. Ya udah kita curi aja. Curi aja bos. Gak ada orangnya. Oh obsidian nih. Kita ambil dulu obsidian di sini, karena aku benar-benar butuh obsidian buat pergi ke nether ntar. Wah oh, ini ada anvil baru nih. Asik, anvil gratis bos. Aku akan melawan bos ini tuh. S apa sih namanya? S Drush the Eager. Let's go. Cih sakit banget. Apa lagi ini tuh bawa trident anjing. Mampus lu. Mampus lu. Makan tuh anjir. Aku dapat Heart of the Sea, terus dapat trident Riptide 3. Let's go. Kita bisa lebih cepat untuk berada di air. Di sini ada temple, bro. Buset. Lu juga, lu juga. Let's go. Kita bakal mencoba untuk naik ke bangunan-bangunan ini nih. Aku benar-benar penasaran dengan bangunan-bangunan ini. Tapi semoga aja. Wih, villager isinya cu. Halo om. Om Queen. Halo om Queen. Wih, anjim. Gak jelas cu, si Joyce. Tuh kan. Kita ambil emeraldnya. Dan siapa tahu. Eh, ruin portal cu. Kita ambil obsidiannya aja deh. Kita naik dulu cuy. Kita bak wow matching. Guys, FPS ku ngedrop banget di sini. Ada apa cuy? Anjir tuh zombie ngapain cuy? Gangguin kali. Udahlah, mari kita coba cari jalan masuk ke tempat ini dan berantem sama mereka semua. Sumpah cok, ngelag banget cok. Pantesan ngelag seberame ini, bos. Kita harus bunuh mereka satu persatu cuy. Bos, one heart cok. Oh shit man. Set. Let's go, one more. Cah, let's go. Bisa sih, harusnya bisa. Bos. Wuh, kita terobos aja cuy. Buset, ada bosnya cuy. Buset. Bosnya mulai mengeluarkan taringnya guys. Sabar. Kena lu. Bener-bener harus fokus cok lawan mereka ini. Wah mampus lu. Gila guys, aku keringetan anjir. Sini doang cok. Akhirnya sampai juga di paling atas cok. Wah finally. Finally guys, akhirnya habis semua cok. Aduh capek banget gue guys. Apa itu? Kenapa ada tower? Ada kapal juga cuy. Rumah penduduk di sisi pantai. Let's go. Aduh, ada guardnya cuy. Gelut sama mereka bisa gak ya kita ya? Mati kalian. Buset cok. Mampus. Haha, mati semua kah? Ada sesuatu nih guys. Kita bakal coba hancurin apa yang akan terjadi dengan ini. Wah, akhirnya aku bisa bertemu dengan iblis lainnya cuy. Mari kita lawan iblis kuda ini. Wait, sabar dulu bos. Makananku habis anjir. Oke. Hup. Nah, itu kan. Itu tujuanku cuy, menggocek biar dia teleport. Wah, baru nih sekarang. Ngapus tuh. Nggak, panik dikit. Hujan anjir. Ah, dia udah turun nih. Nih, the real bisa nih. Ntar aku masuk ke rumah ini dulu deh. Oke. Nice. Kita udah bikin. Nice, kuda udah mati. Sekarang tinggal orangnya aja nih. Yes. Sekarang tinggal kepalanya nih. Badannya masih hidup tapi. Nice. Tunggu. Harusnya bisa. Nice. Dia udah. Lah mati. Lah malah mati cok gitu doang. Kita dapat pedangnya sih. Sama nih ada tongkat. Terus ini lantern apa nih. Ini barang-barang yang kita dapat. Kita klik kanan ini. Wih. Anjay. Kita bisa naik kuda. Bisa dimasukin lagi. Bisa cok. Pumpkin staff buat ngeluarin si makhluk ini. Terus pedangnya. Pedangnya gak ada apa-apa sih. Pedang ya pedang doang cok. Nah, kita tes buat lawan ini.
gini guys, tadi aku lagi jalan kan, lagi jalan-jalan, ketemu sama bangunan ini atau struktur gak jelas ini. Dan di bawah situ, nih kalian lihat ya, tuh ada nama cuy. Mari kita turun ke bawah untuk mencari bos atau iblis yang ada di bawah bro. Di sini tempatnya para spider. Bodoh amat tapi kita bakal membantai mereka semua cuy. Slow. Kita mah jago bos. Wah, shot, one shot, boom. Tuh arak delur lah, gampang banget bro. Paling ini nih ganggu nih. Anak buahnya nih, mampus loh. What the heck, gitu doang bos. Akhirnya sampai juga di atas. Sekarang kita bakal balik dulu ke rumah cuy. Akhirnya kita sampai di rumah. Dan sekarang tujuanku adalah memperkuat peralatan kita. Karena habis itu kita bakal pergi ke Nether. Kita bikin dulu beberapa bookshelf. Kita cari dulu beberapa kayu. Mungkin kayu di pohon ini aja. Ini si brother mandi. Kayaknya rumah dia bakal aku hancurin aja cuy. Kasihan juga masa dia di sini. Mungkin di sini kita kasih. Let's go. Kita bikin dulu bookshelf. Apa sih namanya nih? Chanting table. Let's go. Mari kita taruh di bagian sini. Nah, begini udah cakep nih. Kita lihat dulu. Okay, level 30. Unbreaking, multi shot, section 3, unbreaking. Unbreaking, protection 4, let's go. Aku bakal pergi ke village. Nanti di village itu aku bakal mencari villager yang bisa nge-trade looting. Itu sih yang aku butuhkan untuk saat ini. Kita cari ini yang banyak lah, emeraldnya yang banyak coy. Let's go, lectern. Gila, armorku keren banget coy. Looksku saat ini. Anjir, dadanya kok gede banget. Gede banget coy dadanya anjir. Tinggal kita cari orang yang bisa nge-trade looting. Dia mau kerja, kita lihat semoga langsung dapat looting. Aduh cok, nih mas bro ini katanya pengen kerja nih guys. Katanya dia udah bosan jadi pengangguran. Let's go. Halo, siapa nih? Mas Rudy. Tuh, Mas Rudy. Siapa yang mau kerja? Please, kesini dong. Kok gak ada yang mau kerja cok? Pemalas semua di sini anjing. Kita di bawah aja kali ya. Siapa tahu bisa nih di bawah. Tuh, 2, 3. Tuh, 3 cok, please. Aduh cok, udah malam anjing. Gak ada yang mau kerja cok malam-malam. Numpang turu dulu di sini bos. Wow. Ambil yang smite-nya. Come on man, aku capek guys. Come on nih, siapa nih bang Demersi Beriskiri? Loh, bang lu gak mau kerja apa bang? Itu double profesi gitu bang. Nah bang Cori nih. Come on, ini udah ada 4 lecter, please. Capek anjir, ini udah rekamannya 40 menit. Wah mending cok, beli kali ya. Setelah mencari, aku cuma dapat smite 5 sama mending. Jadi gak apa-apa, kita pasang smite 5 nya aja. Nah, kita coba di sini dah. Please. Finally, bro. Tapi 21 anjing. Aku bisa membeli looting 3. Finally, bro. Aku capek banget buat nyari looting 3 doang. Mari kita pulang dulu. Untung 7 level doang. Senjata ini udah enchant hebat cuy. Kurang fair aspect doang sih. Guys, aku baru nyadar kalau abang mandi menghilang coy. Coba kalian lihat, di sini udah tidak ada abang mandi. Kemungkinan besar dia naik ke sini terus keluar dari tempat ini cuy. Aku juga udah kelilingin tempat ini, dia udah gak ada bro. Mungkin dia udah digigit zombie cuy. No, abang mandi. Aduh, padahal dia adalah teman satu-satunya kita. Aduh, males banget dah. Tapi nggak apa-apa, karena ada hal bagus juga. Di dekat base kita ini ada Nether portal yang rusak. Jadi tinggal kita benerin aja itu, bro. Mari kita cari gravel dulu supaya membuat flint and steel. Sip. Kita udah dapat 1 flint dan kita bikin flint and steel. Tinggal kita benerin aja set 2 doang udah jadi. Boom, let's go. Ini adalah waktunya kita untuk masuk ke dalam. Let's go. Akhirnya aku sampai ke dunia neraka. Dan mari kita cari Nether Fortress atau iblis-iblis lainnya yang ada di sini. Yuk, cetuy. Lah kenapa ada dia, cok? Weh. Buset. Kenapa ada dia ini, anjir? Lu itu di ice, bos, bukan di Nether, cok. Terus kita gocek lagi, santai. Mending aku cabut, bro. Daripada aku mati konyol. 3, anjir. Shit, man. Halo, bos. Numpang jalan ya, jangan peduliin dia. Dia ngejar kita, tapi santai aja. Tapi tunggu dulu.
Jangan terburu-buru, anjay. Let's go, let's go, let's go. Kita harus cari Nether Fortress. Ember Bog. Apa ini Ember Bog, cok? Wait, santuy. Ada Blaze di depan kita. Bisa aja kita bunuh Blaze-nya biar dapat Blaze Rod. Let's go. Nice, mati. Kita harus cari Nether Fortress secepat mungkin. Wait. Gue ketemu dengan si Samuel. Halo, Samuel. Easy banget, cok, kalau kayak gini. Let's go, mati dia. Wih, santuy hidup. Wih, banyak banget. Buset. Mampus, siapa yang macam-macam sama gue? Wih, ada Nether Temple, bos. Kita lihat dulu di bawah ada apa. Gila goldnya, bos. Nih, ini monyet ini ngapain, coy, di sini? Kita bikin jalan ke situ kali ya. Karena di situ ada bangunan, kita bikin aja. Nice, sampai kita set. Spawner Netherite Mask. Kita ambil aja, boy. Semua barang-barang yang menurutku berguna kita ambil. Sabar. Anjim, gak kuat aku mah. Kabur. Kabur. Aduh, apa sih ini? Shit. No. Anjir, hampir mati, cok. Shit. Guys, tolong. Sumpah, anjir. Kenapa mereka ada banyak banget, cok? Sini lah. Sini kalian. Aku bunuh kalian semua. Mampus lo. Akhirnya di depanku ada Nether Fortress, cuy. Netherable Fortress, let's go. Akhirnya sampai juga di tempat ini, cuy. Wah, ada bos. One Feral the Wither. Let's go, kita lawan dia dulu. Wait, anjim, kok ada dia juga, cok? Ada dua. Shit. Sabar. Anjim bisa masuk. Cok, sumpah. Sumpah bro. Please. No way. Sumpah ini ganggu banget, cuy, monster ini. Malah gelut dia, cok. Boleh lah, kita pukulin juga dari sini. Mati dia. Ada bos lagi. Fenrir the Flary. Fenrir, cok. Sini lu, Fenrir. Gelut sama gua lu. Mampus. Nice. Wow, 64, cok. Buset. Let's go banget, cuy. Masih ada kah? 2 stack. Tuh dia sih yang aku cari. Emang Nether benar-benar berbahaya, bro. Let's go. Wow, infinity. Smite 5, bos. Santai, bos. Santai gitu loh. Chill dulu, boy. Santai. Let's go, dapat. Aku mau cari kepala wither, cuy, di sini. Kok enggak ngedrop ya? Sabar, bos, jangan nyangkut, cok. Anjir, itu punya totem. Tadar, aku mau balik ke overworld dulu. Karena armorku udah hancur, cuy. Ending, mari kita pasang, let's go. Sumpah, cok, gak dapet. Aduh, bingung banget aku gimana cara dapet Wither Skull sekarang. Weh, mari kita turun. Hop, Mineshaft Nether. Sangat-sangat mengerikan, cok. Ada chestnya. Star spawner, cok. Critical hit 3. Ambil aja master call. Terus ada sword master. Kita harus mencari. Aduh, orang ngikutin mulu. Ada chest lagi, boy. Let's go. Spawner wither, cok. Bener, guys. Wither skeleton. Kita harus bikin tempat ini jadi tempat nyaman. Supaya wither skeleton itu keluar, bro. Nge-spawn gak ya dia? Let's go, cuy. Kita bisa farmingin. Finally, Wither Skeleton School. Ini adalah apa ya? Kepala pertamaku, cok. Let's go, boy. Mampus kau. Kepala yang kedua. Let's go. Akhirnya mati kau, bos. Berikan aku kepala. Berikan aku kepalamu. Nggak dapat. Let's go. Finally. Finally, bro, finally. Sekarang waktunya aku cabut dari sini. Lalu aku mencari tempat Soul Sand. Akhirnya aku sampai juga di mana Soul Sand itu berada. Mari kita ambil dulu. 27, oke, cukup lah, cukup. Cabut. Ada si babi ini. Please, aku gak mau berurusan dengan dia, bos. Please, aku terjun aja. Ada lagi, cuk. Siap, satu-satunya cara adalah pakai Weston. Kita ke tempat berlangsung dulu. Akhirnya aku berhasil sampai di overworld. Oke, guys.
Jadi ini udah hari ke berapa ya? Aku lupa, mungkin udah hampir 90. Sekarang tujuanku adalah mengalahkan iblis yang ada di Nether, yaitu si Wither. Tapi kita lawannya jangan di Nether, cok. Kalau di Nether nambah sulit nanti. Soalnya banyak banget ada hewan-hewan yang ice itu. Aku heran juga kenapa dia ada di Nether. Padahal dia itu es. Jadi sebelum melawan monster ini, kita bakal menyiapkan barang-barang dulu, bro. Sekarang aku udah siap dengan barang-barang yang udah aku bawa. Semoga aja kita bisa mengalahkan si Wither itu. Mari kita cari tempat dulu untuk melawan si Wither. Aku punya rencana untuk melawan Wither di bagian situ tuh. Karena tempatnya juga pas banget, kayak ruin-ruin gitu. Kita taruh dulu beberapa soul sand-nya. Let's go. 1, 2. Apakah kalian siap untuk melawan bos ini? Aku sih udah siap banget, bro. Mari kita lawan. Boom. Wow, let's go. Wither. Aduh, menjauh dulu, cok. Menjauh dulu. Buset. Sini, bos. Anjim. Dia terbang, cuy. Waduh, sakit, cok. Weh. Anjir, ditabrak, cok. Buset, ditabrak Wither, anjir. Dia bisa mengeluarkan anak buah, cuy. Wah, lupa ambil potion. Sabar, boy. Anjir. Totemku hancur, cok. Aduh, malah hancur lagi totemku. Udah, santai. Kita tembak. Nah. Sini kau. Lah, hilang. Buset, cok. Bisa gitu, cok. Sini kau. Di bawah kan nih. Aduh, kita bos. Let's go. Anjir, mati juga dia. Aduh, tapi aku gak pakai mode iblis. Gimana cara ngambil, cok? Hop. Nice, kita dapat Nether Star. Wither nggak susah-susah banget sih lawannya ya. Aku belum sampai ngeluarin Evil ini. Apa namanya? Stage Iblis. Kita masih punya Soul Star. Aku masih penasaran Soul Star ini apa. Karena pas kita klik kanan, si Soul Star itu menunjukkan arah. Pencet. Oh, ke arah situ. Suaranya juga kristal-kristal gitu anjir. Oke, kayaknya mampir ke sini dulu enak nih, guys. Stack Iblis kita masih 0 ini. Jadi kalau kita ganti senjata, si Stack Iblis juga jadi 0, cok. Males banget gue. Hapus kau. Let's go. Easy banget. Let's go. Anjing, gampang banget, cok. Apa senjata ini mah? Anjing, apa itu? Kenapa ada bos, cok? Kita coba untuk ngecek bos ini, cuy. Mampus kau. Keep the swift. Buset, cok. Ngejar kita, bro. Shish. Apa itu? Ada orang lagi diem di sini, cok. Tuh, kasihan anjir. Tuh guys, kasihan banget dia ngapain, cok, di sini. Eddie ya itu ya. Dia cuma punya makanan gini doang, cok. Kasihan banget sih. Nih, tak si 8 apel nih, bang, ya, makanan buat kamu. Nih, aku walaupun iblis tetap baik juga, bro. Di sini ada juga villager outpost. Jadi, kita bantai dulu, cok, villager outpost. Let's go, bro. Ya. Hop, ya. Pada di air semua, anjing. Kenapa sih? Ini juga. Itu kah tempatnya, cok? Sabar. Bener cuy, arahnya ke situ. Let's go, akhirnya. Aku penasaran banget di Soul Star ini kita bakal melawan apa, cuy? Ini bisa ditaruh apa? Wow, bisa, cok. Wah, aku kurang satu sih. Bentar, kita naik dulu. Siapa tahu di chest-chest ini ada. Wah, golden apple. Kita buka. Dapet, coy. Let's go. Aku udah dapet satu lagi, pas banget, anjir. Wah, ini. Naik glitch. Apa, cok? Naik glitch, cok. Gua enggak tahu naik glitch apaan. Di atas dia, bos. Ah, dia turun, anjim lah. Aku naik dia turun, cok. Wah, bisa, cok. Bisa dipanah. Kita cari stack dulu, guys, supaya bisa mengeluarkan iblis kita. Dari tadi aku lupa ganti senjata, anjing. Jadi nol lagi. Cok. Sabar. Habis ini dia pasti mau ngeluarin. Kita bakal hidupkan aja mode iblis. Let's go. Ini adalah waktunya, cok. Sabar. Mana sih? Waduh, dia ngulti, cok. Mampus loh. Nice. Oke, dia mode ulti. Sabar, mode ulti, cok. Dia. Buset, satu, hop, nice, terus lari. Buset. Lagi, come on. Hampir, cok. Sabar, aku mau. Let's go. Mana dia? Anjir. Akhirnya aku bisa membunuh raja ini, cok. Si Night Glitch. Emang bos parah sih tuh. Sampai sesakit ini, cok. Akhirnya kita udah berhasil melawan bos si Night Glitch. Untungnya kita berhasil survive dengan
Golden Apple sisa 3, makanan kita sisa segini, yang tadinya kita bawa banyak banget sekarang udah habis. Oke, inilah saatnya kita untuk pulang dan menyelesaikan 100 hari sebagai Raja Iblis. Kita udah menyelesaikan tantangan itu, kita udah jadi Raja Iblis. Dan mari kita pulang. And ya guys, akhirnya kita berhasil survive selama 100 hari. Dan mungkin untuk selanjutnya, kalau series ini sampai 200 hari, kita bakal menguasai the end. Apakah kita bisa untuk menguasai dunia-dunia lainnya? Nanti aku bakal lanjut di 200 hari. Ya, kalau lanjut sih. Kayaknya kalau di 5000 like, aku bakal lanjut ke 200 hari. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton. And bye-bye. Let's go, boy.